Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ibu udah tahu ya. Dari awal kamu udah tahu ya. Aku udah tahu sudah takut ya. Coba ini. Aku mau ngomong sekarang. Nanti di sini kok. Sudah bingung sama Jenny. Kenapa? Bicara banget sih. Karena emang gitu ya. Udah berusaha jadi kita putuskan kita nukuk menjadi sapi yang belum ditakdirkan untuk dikurbankan di insya Allah. Masih dan main dulu katanya mantap ini kamu berbisa dengan semuanya kagak ada temen lain juga ya. Jadi juara loh pas masih mudanya. Iya, pernah juara. Wow, iya. Gak apa-apa kan aku putusin gak ikut ya? Karena kamu kan sudah mau dikurbankan. Gak perlu ikut kejuaraan, kamu sudah jadi juara buat aku. Juara banget, juara di hati, juaranya bukan dunia lagi, akhirat ya. Siap nggak besok? Mau? Besok siap nggak? Merem, deg-degan ya besok ya. Aku juga. Jangan ngamuk ya, santai aja. Maaf ya, Mo. Maaf ya, Mo. Tapi saya besok ya, Mo. Tadi dampingin Jenny juga ya. Iya. Dampingin yang lainnya.
Assalamualaikum Aa. Ketemu sama Irfan Hakim. Gandong itu kalau nggak salah siapa yang disanggungnya. Di situ tahun lalu Warito sama Golden. Nah tahun ini gue alhamdulillah menemukan beberapa ekor lainnya. Ada Torosimo, kemudian ada Janoko, ada lagi Bomber, Iki. Nah untuk itu kan gue tuh dari tahun sebelumnya juga mempersiapkan kandangnya saja udah spesial. Jadi kalau gue itu nggak mau tuh pasar akhirat. Jadi insya Allah ada 7 sapi dewasa, kemudian ada 2 sapi ini, jadi ada 9 sapi di sini tuh. Dan tapi tidak semuanya dikurbankan, karena ada 1 ekor buat tahun depan, insya Allah 2 ekor lainnya itu mau untuk dipelihara, karena emang terpilih haji lagi Islam ini. Jadi yang dikurbankan itu totalnya sih ada 6, 2 punya teman-teman sama manajer juga. Yang lainnya ada yang buat keluarga besar kayak gue, istri dan anak-anak, kan bisa buat video juga kan ya. Kemudian juga untuk kesempatan juga ada beberapa karyawan yang akan samakan untuk mereka, sama kakak-kakak kami juga gitu. Dan itu akan semuanya dilakukan di bawah pendopo ini, nanti dilakukannya insya Allah hari kedua, karena hari pertama gue di Bandung, hari kedua di sini. Nah itu rombongan dari Bandung sampai 1 bis lebih untuk pengurusan hewan berbanyak tersebut. Jadi alhamdulillah kalau kata orang harus ada peningkatan ya, dari 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor setiap tahun itu. Kalau gue pribadi harus memaksakan diri gitu untuk meningkatkan kualitas.